Halo teman-teman, di videoku kali ini aku mau membuat bakwan goreng. Simak terus videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Selamat datang di YouTube channel saya, Francisca Kitchen. Hari ini saya mau membuat bakwan goreng. Di sini bahannya saya gunakan, ini ada toge sebanyak 150 gram. Kemudian kol sebanyak 150 gram, wortel yang sudah saya parut ini sebanyak 50 gram, 2 batang daun bawang. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan, saya gunakan 2 buah kemiri, 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Ini bumbu yang sudah saya haluskan. Kemudian untuk bumbunya saya pakai 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok makan ada ketumbar, kemudian 1 sendok makan ini ada kaldu ayam. Nanti kita gunakan tepung terigu, ini mereknya bebas ya. Kita gunakan tepung tapioka secukupnya. Kemudian saya mau tambahkan baking powder dan saya mau pakai air, ini kita gunakan secukupnya, dan minyak untuk menggorengnya. Kita lanjut membuatnya. Di sini kita mau tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian kita tambahkan semua bumbunya. Kemudian saya tambahkan ini tepung tapioka sebanyak 1 sendok makan. Ini tepung terigu. Kemudian saya mau tambahkan air. Ini kita kira-kira dulu ya airnya ya. Untuk baking powder ini kita gunakan secukupnya saja, kurang lebih 1/4 sendok teh. Oh ya teman-teman, di sini saya mau tambahkan gula pasir. Saya tambahkan 1 sendok teh atau 1/2 sendok makan ya. Kemudian kita tambahkan tepungnya lagi. Ini kita campur hingga adonannya seperti ini ya, tidak terlalu kental, tidak terlalu encer juga. Karena kalau terlalu kental nanti bakwan yang kita hasilkan akan keras ya. Kemudian ini total tepung terigu yang saya pergunakan 350 gram ya. Untuk airnya saya gunakan 350 ml. Kemudian kita mau menggorengnya. Di sini kita mau panaskan minyak. Jika minyaknya sudah mulai panas, kita memasukkan. Jika sudah kekuningan, kita matikan kompornya, kemudian kita mau angkat ya. Kemudian ini kita sisihkan. Selanjutnya saya mau goreng lagi. Ini saya panaskan kembali minyaknya.
kita goreng hingga kekuningan. Ini jika sudah kekuningan, kita mau angkat. Kemudian kita tiriskan. Ini bakwan goreng yang selesai kita buat ya. Jangan lupa tonton terus videonya. Like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Ini bakwan gorengnya saya mau mencobanya ya. Di sini saya pakai bumbu kacang. Kalau tidak suka tidak apa-apa. Bisa pakai cabai rawit. Saya mau ambil bumbu kacangnya. Banyak sekali teman-teman ya, selamat mencoba.